Kali ini kami mempersembahkan partai catur singkat yang keren yang berlangsung di Skotlandia tahun 1981 saat pesatur bernama Geoff Chandler sebagai putih berhadapan dengan Chilean. Pertandingan ini sendiri diawali dengan pembukaan 3 kuda. Selanjutnya gajah hitam ke C5, gajah putih ke B5, pion ke D6, putih rokade, gajah mengepin kuda ke G4, pion ke D3, kuda hitam keluar kandang ke F6, giliran gajah putih yang mengepin kuda ke G5. Hitam kemudian memutuskan menukarkan gajah dengan kuda di F3. Setelah itu, hitam menyerang gajah dengan pion ke A6. Namun, pada posisi ini putih tidak menyelamatkan gajah. Putih memilih menambah tekanan bagi kuda F hitam dengan cara pergerakan kuda ke D5. Hitam dengan senang hati mengambil gajah menggunakan pion. Dan jika sekarang putih terburu-buru mengambil kuda hitam, sebagai contoh putih melangkahkan kuda makan kuda, maka tentu akan dibalas dengan pion makan kuda. Gajah makan pion di F6 terlihat sangat menjanjikan. Namun pada posisi ini hitam mempunyai sebuah jawaban yang powerful, yaitu lompatan kuda ke D4. Gajah putih mengambil menteri tentu akan dibalas dengan kuda makan menteri. Dan di posisi seperti ini hitam akan menang. Karena alasan itulah, pada game aslinya lapion makan gajah di B5, putih tidak terburu-buru mengambil kuda. Putih terlebih dahulu menjaga petak D4 dari infiltrasi kuda hitam dengan langkah pion ke C3. Hitam melanjutkan permainan dengan sebuah langkah yang sangat lemah, yaitu kuda ke E7. Dan sekarang tiba saatnya putih mengambil kuda di petak F6. Namun putih tidak mengambil kuda tersebut menggunakan gajah ataupun mengambil kuda menggunakan kuda. Tanpa disangka-sangka, pada posisi ini putih memilih mengambil kuda hitam menggunakan menteri. Apabila pada posisi ini hitam tidak berani mengambil menteri, sebagai contoh hitam mencoba mengamankan raja dengan rokade, maka bisa dibalas oleh putih dengan langkah simpel menteri makan kuda. Tentunya di posisi seperti ini putih jauh lebih unggul. Pada permainan aslinya di posisi ini hitam memilih melangkahkan pion makan menteri. Namun naasnya langkah ini berakhir dengan sangat buruk karena langsung berhadapan dengan skakmat dalam dua langkah yang diawali dengan kuda makan pion di F6. Raja dipaksa ke F8, tentunya gajah ke H6. Skakmat.